jumlahnya sekian banyak. Dan perlu diingat, Pak Menteri sejak ketiga, siapa menteri kita? Mas Narim. Mas Menteri. Sudah mengatakan kepada media massa, sudah mengatakan kepada bawahan-bawahannya, sudah mengatakan kepada semua kepala daerah, sudah mengatakan kepada semua kepala dinas, sudah mengatakan semua kepada kepala sekolah, kepada pengawas. Dia bilang begini, beliau bilang begini, saya akan buat 5 tahun ke depan semua kepala sekolah, kepala dinas, termasuk kepala sekolah dan pengawas tidak akan nyaman dalam kehidupannya. Halo, ini kalimat penting banget. Akan saya buat tidak nyaman dalam kehidupannya, agar terus memikirkan pendidikan di Indonesia. Karena nanti Indonesia ada percepatan menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini adalah mimpi besar Pak Menteri Merdeka Belajar. Kita yang ada di level paling memang Merdeka Belajar. Di level paling itu mimpi beliau. Kita sering bermimpi besar, tapi kita terkadang tidak mau melakukan hal-hal yang kecil. Padahal hal yang kecil itu, kalau dilakukan, maka hal yang besar, mimpi besar itu akan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, di akhir Pak Wahyu matur, untuk menyampaikan, gunakan semua waktu yang ada pada kita untuk terus memperoleh ilmu. Jangan nyanyiakan waktu. Waktu yang hilang di kita itu tidak akan pernah tergantikan. Tidak akan pernah tergantikan. Maka terus bergerak agar kita cepat merasakan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu meningkat. Paling akhir, pada hari ini bercita-cita manusia sedang melakukan pertempuran terakhir. Beribu-ribu pasukan telah mati binasa dan tidak sedikit yang invalid tiada berdaya. Aku adalah salah satu dari mereka. Aku adalah salah satu dari pasukan pertempuran terakhir. Aku tidak kuat, aku lelah karena aku hanya manusia. Mungkinkah aku akan kalah? Mungkinkah aku akan berhenti? Mungkinkah aku akan menyerah dan dibantai? Justru pada akhir hidup ini adalah sungguh-sungguh. Dan pintu surga telah dekat. Catatan Desember 2021 telah mencapai angka yang ke berapa sekarang? Yang ke 76. Catatan Desember 2021 telah mencapai angka yang ke 15. Betul? Ya. Ketahuilah bahwa pertempuran terakhir itu adalah tanggal 15. Memerangi hawa nafsu. Ayo kita bersama-sama melawan nafsu yang ada pada kita, yang wujudnya kemalasan, dibuat, dirubah, dihijrahkan menjadi orang yang rajin, kepala sekolah yang rajin. Ini sebagai closingnya, semoga bermanfaat dan nanti malam free ya. Free, kemudian besok kita siap-siap untuk penutupan. Sepertinya masih di sini ya, masih kita bersama-sama berpisah di antara kita. Ini yang bisa kita selesaikan dalam waktu 3 bulan ini. Kalau Pak Wahyu banyak salah, mohon dimaafkan. Insya Allah. Mau maafkan saya? Mau. Ya, sekali. Banget, Pak. Ya. Pak, mana bisa maafkan saya? Maafkan sebelum ini. Karena Pak Wahyu kan modelnya begini ya, nggak bisa diem ya, harus sama kemarin yang bisa jadi itu menyakiti Bapak dan Ibu, apalagi para tua yang sering kita minta tolong. Sangat mohon maaf atas kesalahan. Jadi yang semestinya itu tugasnya Pak Wahyu ya, tapi Pak Didin sangat dengan ringan tangan membantu
semuanya bisa clear, tugas sudah semua rampung. Amin. Demikian sekarang sudah pukul 17. 5:17. Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Besok ya, cukup. Kita istirahat dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga badan, jaga stamina tubuh kita, jaga karakter kita, dan jaga semuanya. Semoga hidup kita selalu dalam perkawinan. Amin, ya Allah. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok nanti saya selamat, kita selesai.